Sounds fair to me. Tante. Now please hurry. I need to return to my forge before they know. Adalah tante. Anjing sakit banget. Acang, Acang is the king. Wih, moca. Gue cepet mati banget ya. Mati kau. Ibis. Kencingin dia, Cok. Ya. 27/324. Weh, jangan mau digocek-gocek terus, guys. Aduh, mati lagi gua. Aja. Nice, 28, guys. Ayo, guys. Semangat, guys. Nice. Ah. Baru jadi kiri traktor dan menang. Aku coklat nih kayaknya. Sengit cuy. 32. Oh enggak. Sih gua yang coklat. Udah ngantuk. Aduh. Nah, bubar. Nah, turun. Good night kawan-kawan. Night. Thank you. Good night. Thank you. Have a nice dream, have a nice dream. Ever. Salat coy, bel, ojan, dad. Okay. Belum anjing. Kloto supli. Anjing masih aja buka TOV coy. TOF deng, TOV. Bahasa Sunda bro, TOP. 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 Gue dari tadi ternyata live anjir. Mana enggak? Hah? Enggak. Enggak. Coba lu lihat aktivitinya Joy, coy. Satu hari TOF-nya. Iya, gue lagi AFK di ini nih. Di B. Lah di gue live. Apa itu sih? Baru live anjing. Wah ngebug HP-nya 90.000. Mantap. Bibong. Eh gimana ini cara keluarnya? Gue males FCH normal XP jadi AFK-in aja. Ngapain aja FCH normal cu? XP. Orang-orang udah pada level 78, gue baru 77. Gue juga 77. Makanya. Santai ya kawan. Halo. Halo. Dengan siapa di mana? Apa kamu baik-baik saja? Dengan Fahrul di Cirebon. Bukan di Cirebon sih Iqbal cu. Oh ya Karawang. Bukan di Karawang cu. Di Bekasi, Bogor. Sidankai Bogor apa Bekasi? Anjing, aku berangkat. Emang anjing ingatannya cupu. Noob. Gitu doang enggak ingat. Biari. Wormhole gua belum kelar. Kamu kuese. Enggak perlu. Dia mau ngapain ke WC? Aji masih ngajak ngejawab babi. Lofi radio nyetel musik naon? Anjing nyetel musik tetet. Anjing itu Lin cepet banget cok, gelo. Gua kira bakal Desember loh. Iya anjir, orang-orang belum pada nabung deh kayaknya itu. 5 hari dari sekarang gua mampu 300 doang, enggak 400 kayak kemarin. 300 ke band 6, coy. Itu sinar aja, bangsat. Enggak lu juga anjir. Sini gua bacain. Kemarin aja kayaknya hoki deh. 400 tuh. Biasanya lebih buruk. Emang iya. Iya, bisa sampai 500. Anjing. Itu gua, makanya gue liat Nareja 200 tuh pengen pengen gue smackdown.
300. Gua belum FC lo. Eh besok aja sekalian deh. FC lu berapa per berapa? 2. Gua tadi sama anak-anak udah 5 kotak. Anjas. Cinta anjas. 5 kotak. 5 kotak easy, bro. Sekarang. Iya anjing. Ada tai-tainya. Oh. Si on kah? Oh, ini ada yang Bang Jay bantuin FC dong 3 kali ini. Gua AFK bro sepanjang hari. Gua AFK 4 hari. Nih, lagi nyari XP. Nyari XP di lebah. Hilang dari. Lebah gua berapa coba sekarang anjing yang top itu? Berapa anjir? Hampir 4000 anjing. Goblok anjing rek naon sih. XP-nya padahal belum masih belum level 78 loh. Buat apaan juga anjir? Buat maxin 78 terus nanti mau udah, push. Itu lebah. Ya enggak buat dapetin XP-nya. Oh. XP 78 itu emang ada fitur apa sih yang dibuka? Apa? 78 ada fitur apa yang kebuka? Enggak, nanti gue mau ngejar rank ke 80. Jadi harus maksimalin. Kayaknya kalau normal doang keburu gak sih? Keburu lah. Masa sih? Iya orang masih lama. Beliin aja dipercepat anjing. Goblok anjing. Kenapa ya Lin dipercepat? Oh, soalnya udah keluar karakter-karakter baru sih ya. Baru berapa hari sakit sih? Dari dua minggu. Sakit itu tanggal 11 ya? 10. Tanggal 10. 12 hari doang yang 2 minggu gak nyampe. Iya sih. Lin B3 saja dah. Kalau hoki B6. Gue buat Lin cuma 80 bangke. Ibu kemarin 100 B3 sih. Anda bang. Kena reja. Dia agak reja sih. Gua mau ngatain. Coba itu. Gua itu apa gua ini? Cambridge Dictionary Crew. Gua mau main ML solo mager sekarang anjing. Kayak lebih parah. Bang Anton udah berapa hari udahan duluan mulu anjing. Lagi sibuk. Sibuk kali. Tiap coklat anjir dia langsung udahan. Bete meren. Mungkin mau bahas sebelumnya lebih mudah. Iya. Sekarang tuh yang ngaruh banget roam sih, nggak bisa banget di pick di awal anjir. Gold kalau nggak diapa-apain, nggak di GB, nggak diapa-apain. Sedih. Iya. Sedih banget. Kenapa season ini kayaknya susah banget dah maininnya. Pusing ya kepala gue. Dulu sekarang padahal mudah. Sekarang fokus gold anjing. Baris malasnya itu tuh loh, hyper tank tekuci. Iya anjir. Gue pengen yang DPS yang putih-putihnya itu dihilangin lah anjing. DPS putih-putih apa, Wind Talker? Enggak, yang di jungle kan ada yang putih-putih. Oh iya, gak iya, tau iya. DPS apaan ini. Itu berdasarkan HP kan. Jadi tank bisa jadi hyper. Oh, udah tahu gua. Jadi weh, banyak yang pakai tank. Elin tuh nanti bagus sama metriknya apa enggak sih, Jay? Metriknya bagus banget. 2 set aja bagus. Bagus banget. Waduh, dari mana? Gue matrik ada 80 sih. 2 set aja cukup deh. Buat nge-push ngisi itu lagi dah anjir. Bal kopas anjing. Bal red nuklis ada berapa ya liat gua.
Belum materialnya kalo, juga ada nih. Kalau lihat kira-kira nggak dapat mah udahlah gua. Yaudahlah ya. Saktinya aja benemin aja. Gua aja dah venti dan si top up. Bohong. Hard flow. Akun lu kemana? Udah di hackback ya? Hah? Akun lu udah di hackback ya? Belum, coba aja on. Nggak tahu, nggak inget. Ya passwordnya kan nama kamu. Gue nggak pernah login lagi. Gue lagi AFK. Boleh next week. Kan masih Erzoinan 96. Enggak, udah diganti. Masa? Nggak tahu si Nero. Si Nero-nya udah bensi. Coba kita tek. Nero. Ada si Nero. Si Nero bensi kan ya? Bensi dia. Banyak yang bensi. Gue juga bentar lagi. Kayaknya bentar lagi orang-orang pada bensi juga ya. Banyak yang lebih bagus. Ini kayak terlalu maksa gitu loh. Anjing benci banget gue. Bugnya masih banyak. Anjir, tapi sayang banget ya kalau udah top over kayak lu ya. Iya. Rata-rata emang gitu sih sayangnya. Lu spend banyak baru di game ini apa sebelum-sebelumnya udah juga terus spend sih? Nah, banyak sih. Game nah, RPG ini makanya mau sekarang mau ngurangin. Udah sekarang udah kebutuhannya udah banyak. Ini apa aja emang? Game-game idol sih. Dinasti apa gitu pokok game idol terus. Tapi game idol mah dijual lagi sih walaupun kayak oh, 70% iya, enggak rugi-rugi amat ya. Walaupun jauh banget sih harganya, cuman ya enggak apa-apa. Gue ini sayangnya pakai Gmail asli, enggak bisa diubah lagi. Jadi kayaknya enggak bakal dijual. Iya. Emang enggak bisa diubah. Katanya mah enggak bisa. Tetap sih belum apa. Ini Interstellar-nya di satu semua bangke. Yang masih oke okay, Genshin dari dulu sampai sekarang. Walaupun dihujat, dicaci, dimaki, tetap aja nomor 1. Iya anjir. Ceritanya bagus yang banget soalnya, asli detail. Sampai mau dijadiin anime. Yoi. Ini berapa sih? 14. Interstellar aja ya, ada enggak juga? Enggak, gua gak pernah dapet. Tahu kenapa? Nak pantai. Ini bintang 1. Satu lagi. Oh ada gua bintang 3. Tuh ada lu. Mana? Gua gak ada tuh beneran sumpah. Ah ada nih. Eh ini bintang 2 coba. Eh 2 gua. Nano. Berapa mana nak voting anjing? Eh. Lumayan ya. Nggak pernah tidur, Cok. Nggak tidur juga, kan? Ya Allah, emang ada siapa lagi nih, Cok? Udah nggak ada orang. Ya Allah, kebetulan ya. Oke. Okay. Makasih, thank you. Thank you. Masih belum tidur sih, beda negara apa gimana dah? Iya barusan pulang ke Indo, masih terbiasa jam di sana. Loh, tadinya di Jerman. Oh, sekarang tapi di Indo. Iya kalau di Jerman sekarang jam berapa sih? Masih jam 10. Oh. Sudah mengantuk. Iya. Kuliah apaan? Ininya apa sih namanya? Jurusannya? Bisnis doang.
bisnis. Iya. Anjir, sampai ke Jerman, mantep banget. Makanya. S berapa? S1. S1 lagi ya. Kalau di Jerman anjir, S2 tuh bagus. Kalau di S1 mah banyak kayaknya ada bisnis di Indo yang bagus. Makanya kayak ya udah. Disuruh orang tua gitu. Ikut-ikutan teman. Sangat jadi bagus ya. Kemarin kita bertujuh. Dari Indo bertujuh gitu. Iya, satu SMA. SMA-nya di Jakarta. Oh, lama. Gua orang mana? Gua orang Bogor. Di mana ya? Di Yasmin. Oh, tau tau tau. Tahu apa so tahu nih? Tahu, suka ke Bogor, kayak kemana? Sering makan mana? Ke Saras. Anjir, orang kaya ngewarkop juga ya? Eh seru tau. Emang seru sih. Sarasnya Saras mana? Nah, lupa daerahnya ya. Iya pokoknya yang di yang tendanya warna merah. Ya semua Saras tendanya warna merah bahkan. Oh, lupa yang mana? Apa? Oh, lupa yang mana? Lupa. Umur berapa emang lu? Kok 2000? Anjir, masih pada muda orang-orang sini ya. Emang lu berapa? Gua 97. Ya beda dikit lah. Iya, beda 3 tahun. 2001 sih gue sebenarnya. Adek gua anjir 2001. Kalau itu sih Joy 2002. Joy 2002? Iya. Anjim, tidak menyangka gua. Beritahu juga. Dia sangat tertutup sih terhadap kehidupannya anjir. Begitu ya? Iya anjir. Sangat menjaga apa ya, privacy. Ya kan kalau ke orang-orang tertentu enggak kalau apa? Eh beda sih. Iya. Kalau ke gue kan ya udah semua gue tahu. Mungkin karena udah kenal lama. Enggak lama sih sebenarnya, aku juga masuk sini baru. Pas main TOF. Iya. Wah. Terus sekarang udah gak main? Udah mager. Iya sih. Terus sekarang kesibukannya apaan tuh? Gak ada. Gak ada. Nongkrong, main ya. Iya. Kayak aku baru balik seminggu sih. Iya, seminggu lah. Enggak apa-apa lah, rehat dulu. Kalau jangan keterusan aja. Rencananya rehat 2 tahun sih. Enggak 2 tahun dong. Daripada bingung-bingung gitu mending ambil S2 daripada gabut. Mager anjir. Wah, online ini. Enggak tahu. Kata sih udah pada offline. Iya sih. Bayar joki anjing, emang lu ngejoki apa skripsi gitu-gitu? Iya, gila. Anjir. Wah, susah woy. Iya sih, susah sih kalau di luar. Soalnya kalau di sini bisnis itu jadi satu. Kalau di Indo kan manajemen sendiri, akuntansi sendiri, terus pajakan sendiri gitu. Iya, kan. Iya. Kalau di sini jadi satu. Di Jerman tuh jadi satu semua itu. Iya. Nying puyeng pala.
Di Indo kan banyak banget tuh kan kayak marketing inilah. Iya banyak. Oh. Bagus tapi ya. Puyeng anjir. Iya sih, tapi puyeng ya. IPK berapa tuh IPK lulus? 3,8. Anjir gede dong. Pinter Anda. Enggak pinter, ngerjain tugas aja. Ngerjain tugas aja. Emang ituan nilainya berdasarkan apa? Selain tugas, ujian juga kan mesti gede kan persenannya? Nggak saya kan kayak kenapa ya 60 tugas terus UTS UAS 30-30 20 dong. Oh iya 20-20 ya. Anjir iya, kecil. Kalau di Indo kayaknya 40. Eh gua kemarin kuliah berapa? 40 deh kalau nggak salah tugasnya. 30-30 UAS UTS. Enggak. Jadi 60 itu si apa si tugas 10% absen, 15 UTS, 15 UAS. Oh, ada absennya juga ya? Ada lah. Gak ada kalau di sini mah, di Indo mah gak ada absen ya? Gak bisa bolos tau. Kalau di sini itu paling ya bisa titip absen. Gak bisa anjir. Kan pakai kalau di sini pakai fingerprint. Oh iya, kalau di Jerman pastilah udah negara maju, negara canggih, nggak mungkin masih tanda tangan. Lah SMA aku juga waktu itu pakai fingerprint. Kalau SMA-nya SMA bukan SMA negeri kali, SMA elit pasti kan? Iya nggak negeri sih, cuma lah elit juga. Gak negeri tapi gak elit. Iya. Di Global Jaya tau gak? Oh SMA Global. Iya tau. Iya yang punya Ciputra. Iya yang punya Ciputra. Jakartanya Jakarta mana lu? Sekolah gue anjir. Apa? Ada juga ternyata yang tau sekolah gue. Ya nggak tahu. Ya lo bayangin perjalanan gue tiap hari dari Pik ke Tangerang anjir. Buset. Rumah lu di Pik? Iya. Kalau lu kuliah di mana dulu? IPB. Mana? IPB. Oh, keren anjir. Mana ada keren-kerennya ya? Keren lah. Susah kan masuknya? Ya gitulah, lumayan. Jurusan apa? Manajemen. Tidak terhubung dengan IPB-IPB-nya. Iya, anjir. Iya, gua ngambil manajemen. Gua ngambil Fakultas Ekonomi. Berarti FEB ya? Kalau di IPB namanya bukan FEB, FEM, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Oh. Karena bisnisnya pisah sendiri, bisnisnya beda lagi, beda fakultas lagi. Lucu juga. Padahal kan manajemen masuknya bisnis nggak sih? Manajemen kan masuknya bisnis. Ya, iya sih, tapi manajemennya tuh dibagi lagi gitu kan di dalamnya. Ada keuangan, ada manusia, ada operasional, sama apa tuh satu lagi ya. Kalau lu ambil yang mana? Apanya? Kalau lu ambil yang mana? Oh, gua ngambil ini MSDM, sumber daya manusia. Manajemen ke SDM. Soalnya ya gue emang orangnya suka apa ya, banyak bersosialisasi gitu sama orang, terus suka bikin-bikin
konsep dan mengatur manajemen manusia lah gitu kasarnya. Iya. Tapi terlalu ini sih gua rasa. Sekarang tuh alumni apa ya, ekonomi itu udah terlalu kayak kacang goreng anjir. Terlalu banyak. Maksudnya? Ya terlalu banyak aja orang-orang yang punya gelar SE itu. Oh. Enggak, nothing special aja. Jadi kalau lu mau kerja terus mau masuk kerja ke perusahaan yang bagus ya harus punya skill-skill yang baik dah, soft skill-nya gitu. Kayak zaman sekarang tuh emang udah gak dilihat tau kayak gelar orang dalam sih. Iya. Kalau gak orang dalam ya ini ya Okian. Iya Okian sama ya itu kalau dari luar negeri tuh gue rasa menang banget deh kalau nyari kerja. Nggak anjir. Emang enggak. Eh, udah coba belum? Gajinya. Iya sih benar. Ya sebenarnya tergantung ini aja sih standar lu nya juga nyari kerjanya kayak gimana. Kan nggak ada yang langsung enak juga ya. Ada sih ada, cuman jarang mungkin. Ada mah ada, cuman susah. Betul. Terus sekarang udah kerja? Gua enggak, usaha. Usaha apa? Jual beli akun PUBG dan lagi nyoba ternak lele. Gua udah nyoba kerja waktu itu sempet 3 bulan dah di anaknya Pertamina gitu, cuman gak kuat sama pressure-nya. Kenapa? Karena gue salah satu orang yang gak mau nyentuh korupsi ya, sedangkan dipaksa gitu harus berjamaah gitu. Ya udah gue out. Kalau salah satu kerjaan gue kan itu ngambil gas Pertamina, dijualin lagi. Anjir. Cuman ya, sekarang gitu tuh lagi pusing. Apa namanya, kan satu nama kan, satu PT satu nama. Nah itu kan satu PT tuh dibatasin gitu loh. Dibatasin pembelian? Iya, pengambilannya per tahun kan dibatasin. Kurang. Udah pakai 4. Satu orang udah pakai 4. Nah, satu orang satu, udah pakai 4 nama. Oh. Ini kayaknya nama aku didaftarin tahun depan. Jadi udah weh lu gitu sehari-hari sekarang gak ngapa-ngapain? Nge-game, nongkrong gitu ya? Nge-game, nongkrong, kadang ikut koko dan apa, nagih hutang. Nagih hutang? Lu Cina? Iya. Oh walah. Makan lo kayaknya dari tadi gue bilang, ayo kita bully Cina. Bully Cina. Di pick berapa? Satu. Oh, satu.